Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewanto sebagai Arya Pating Laga Hidangka. Terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Majelis Adat Lombok yang telah memberikan satu kehormatan yang tiada daya bagi saya untuk dianugerahi sebagai patih, dan ini tentunya merupakan satu kehormatan yang luar biasa. Dan insya Allah Bapak Ketua Majelis Adat Lombok, saya akan memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Lapor, Korem 162 Rebagi, dalam keadaan aman. Selanjutnya, siap menerima kunjungan. Lanjutkan. Nero! Lapor, bos aman! Lanjutkan! Nah, kondisi-kondisi ini tentunya memerlukan upaya penanganan kita bersama. Dan saya, Pak Gub, Pak Kapolda, Pak Danrem, melihat prajurit, PNS, TNI, Polri, bersama juga Pak Gub di sini, kompak-kompak, berarti mudah-mudahan, ya, tantangan-tantangan tugas yang akan kita hadapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan. I am the eye of the storm inside. I am silent and strong, just waiting for the right, right moment to strike. Claw you like a cobra. Atas berbagai kehormatan yang diberikan kepada saya, yang baru pertama kali secara resmi sebagai Pangdam
menyiapkan kaki di Nusa Tenggara Barat ini. Apresiasi yang seluas-luasnya lagi sekarang hadir di tengah-tengah kita menyerahkan kunci keluarga kita yang kurang lebih 3.500 rumah. Pembangunan rumah tahan gempa ini merupakan wujud nyata upaya dari pemerintah TNI dan Polri, khususnya Kodam 9 Udayana yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. Alhamdulillah sekarang saya sendiri sudah punya rumah dan sebentar lagi akan diserahkan kunci oleh Pangdam Udayana. Tidak ada kata lain yang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jenderal. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, kejadian gempa, nah itu ibu di mana? Kemudian kejadiannya gimana? Waktu gempa itu lagi di dalam rumah, kebetulan masih masih asik kan. Tiba-tiba datang gempa, terus kan kita kaget. Aduh, salah wong dah. Oh gitu. Iya, kalau ingat itu ngeri. Believer, believer.